Sobat BP. Selain cantik dan mempesona, kekasih Rian Ardianto ini ternyata juga punya skill di atas rata-rata. Bahkan tak jarang skillnya ini membuat lawan jatuh bangun hingga nyaris cedera di lapangan. Gak percaya, coba aja lihat aksinya berikut. Dijamin nampol deh pokoknya. Next, ada aksi Ripka bareng pasangan barunya Feby di Indonesia Open 2022. Sayangnya, mereka langsung clash dengan ranking 3 dunia asal Korea, Lee Seol-hee Shin Sung-chan. Meski akhirnya kalah, aksi luar biasa tetap diperagakan si cantik yang satu ini lewat permainan agresif. Meski menjalani laga yang tak begitu berarti di babak penyisihan Uber Cup 2020, drama kejar-mengejar poin tetap terjadi. Hingga pada skor 20-21 untuk keunggulan Prancis, kedua pasangan terlibat rally menguras tenaga. Hingga pada akhirnya, netting silang tipis Ripka membuat lawan nyongsor hingga harus menerima perawatan medis. Saat momen-momen terakhir kebersamaannya di Badminton Asia Championship 2022, Ripka seakan membuktikan kalau ia tak kalah hebat dibanding tandem baru Fadia saat ini. Bayangkan, ganda muda Taipei yang menjadi lawannya tumbang dalam waktu 28 menit saja. Flick serve, sergapan di depan net hingga placing yang mematikan menjadi momen terbaik Ripka di laga ini. Siapa yang sangka Sobat BP? Ternyata skill tipu-tipu mematikan ala Ripka emang udah terasa di level junior. Tak tanggung-tanggung, wakil Malaysia Perli Tan Toh Ewei sampai dibuat bergiliran ngepel lapangan. Bahkan Perli sendiri sempat mengerang kesakitan sambil memegangi pahanya. Great placement down on the... Lain halnya dengan tandemnya tadi, Toh Ewei justru dibuat terguling oleh pukulan change of pace ala pujian hati Rian Ardianto ini. Perfectly placed shot again. Kasuma, she doesn't hit really hard. A lot of the times it's more of a setup shot. Bertindak sebagai tuan rumah di Thailand Open 2021, si cantik Rawinda juga tak berkutik meladeni pukulan drop shot pendek yang menjadi andalan Ripka. Terhitung, pasangan Thailand ini dua kali dibuat terkecoh karena mengira Ripka akan memberikan smash keras. The gentler touch doesn't hurt as well from time to time, Sugiharto. Well, that's what they need to do. That's really good play. They kept. Dikenal dengan aksi tipu-tipunya, ternyata pemain 22 tahun ini juga punya tembok kokoh dan smash gedebuk.
Pasangan cantik Jepang Iwanaga Nakanishi jadi saksinya saat dibuat kerepotan di semifinal Hello Open 2021. Nakanishi bahkan harus terduduk untuk menahan gempuran smash yang dilepaskan Ripka. Ganda putri Thailand lainnya juga pernah merasakan hal yang sama di quarter final Uber Cup 2021. Si jangkung Putita yang memiliki jangkauan luas juga tak berkutik menghadapi blocking menyilang yang dilepaskan jebolan PB Jarum ini. Hanya sekali, di kali kedua, Putita bahkan dibuat terduduk karena kecerdikan Ripka mengubah kecepatan kok. Diturunkan melawan pasangan dadakan Rusia di penyisihan grup C Sudirman Cup 2021, Ripka memberikan shock terapi lewat backhand smash-nya di depan net. Ex-tandem Pramudia di mixed double ini bahkan menambah jarak lewat tipuan drop shot menawan yang buat lawannya melongo. Dan lihat bagaimana Ripka mengunci game point lewat tipuan cantik ke sisi belakang pertahanan lawan. Di round 16 Indonesia Master 2022, aksi Ripka seakan memberi pelajaran bagi juniornya. Tak butuh waktu lama, Melani dan Nadia langsung menyerah dalam straight game. Tanpa ampun, Ripka memberikan tekanan bertubi-tubi bagi adiknya ini. Di game kedua, pasangan muda ini dibuat dia mematung oleh trademark shoot ala Ripka dengan change of pace-nya. Walah-walah, Ko Hendra versi cewek nih guys.